Ramai orang beribadah tapi dalam keadaan jahil. Dan ulama pada waktu itu dalam keadaan fasik. Maka berhati-hatilah kita supaya tidak tergolong dalam golongan orang yang beribadah tapi dalam keadaan jahil. Apabila ibadah kita dalam keadaan jahil, maka kita akan beribadah seumpama menjadi adat. Kerana kaedah yang kita gunakan, kaedah bermudah-mudah dalam ibadah. Sedangkan ada amaran yang berat mengenai amalan memilih pendapat yang paling mudah dan senang. Amaran yang sangat berat menurut seorang tabi'in, Imam Sulaiman At-Taimi, jika kamu mengambil rukhsah dari setiap orang alim, maka segala kejahatan akan terkumpul di dalam diri kamu. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita, bukan tazkirah, pengajian kita yang lepas, minggu lepas, berkaitan dengan bab puasa. Tapi sebelum tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesiapa yang berdiri solat di malam Ramadan bersama imam sehingga imam bereda selesai, maka dituliskan baginya ganjaran orang yang qiyam, yakni beribadah seumpama bersolat sepanjang malam. Bermakna sesiapa yang bereda sebelum imam habis witir, maka dia tak dapat fadilat qiyam Ramadan sepanjang malam. Jadi rugi. Dia agak rugi. Orang yang kita dah belajar sebelum ni, orang yang melakukan ibadah sembahyang selepas solat Isyak sebanyak 8 rakaat, maka dia tidak dapat mendapat fadilat tarawih. Dia cuma mendapat fadilat qiyam Ramadan. Satu je dapat qiyam Ramadan. Fadilat lah juga. Siapa yang melakukan 8 rakaat, maka dia mendapat fadilat qiyam Ramadan. Maksudnya mendirikan malam-malam Ramadan dapat. Tapi tarawih tak dapat. Walaupun dia niat usali sunat tarawih, tak dapat. Kerana tarawih kita dah belajar sebelum ni mesti 10 salam. Dan sesiapa yang solat 20 rakaat kemudian bereda, orang ni paling rugi. Kerana orang yang 8 tadi kita dah tahu dah, memang dia tak dapat fadilat tarawih. Memang tak dapat dah. Cuma dapat fadilat qiyam Ramadan. Tapi yang buat 20 ni, yang buat 20 kemudian bereda, bukan 23 tau, 20 kemudian bereda, orang ni lebih rugi daripada yang 8 tadi. Kenapa? Yang 8 tu dah memang confirm, dah dia boleh relax. 8 aja selesailah, dapatlah qiyam Ramadan, tak adalah masalah. Tapi yang 20 ni penat-penat tunggu sampai 20 kemudian beredar, maksudnya tak solat witir bersama imam, orang ni lebih rugi. Kenapa? Kerana kalau dia sambung 3 je lagi, 3 je lagi, 20 boleh tahan, takkan 3 kita boleh tahan. 3 apa? 3 witir. Wa atas apa alasan sekalipun, sama ada alasan nak buat witir kat rumah ataupun atas alasan apa sekalipun, bila dia tak buat 3 ni, maksudnya dia beredar pada rakaat yang ke-20 tanpa melakukan solat witir, maka dia tak dapat fadilat qiyam Ramadan sepanjang malam. Kalau dia sabar 3, dia balik tidur, lepas 3 tu maksud 23 dia balik tidur, tidur dia tu ditulis sedang beribadah, sedang berdiri untuk sembahyang sehingga subuh. Tapi kalau dia balik 20, walaupun dia buat tahajud pada malam tu, masih lagi tak menyamai yang tadi, yang tidur tadi. Kerana apa? Kerana cukupnya 23, sebenarnya bukan 23, sebenarnya sehingga imam bereda. Innahu man qama ma'al imam. Sesiapa yang berdiri di malam Ramadan dengan imam, sebelum imam bereda, dia tak bereda. Selagi imam tak bereda, dia tak bereda. Maka imam bereda je, baru dia bereda. Maka balik tu tak payah tahajud, dia boleh tidur. Kalau dia tahajud, lebih-lebih lagi bagus lah. Dia boleh tidur lah. Kenapa? Sehingga subuh dia tulis dia sedang beribadah diri. Jadi sangat rugi orang buat 20. Kenapa saya cakap orang buat 8 tak rugi? Sebab memang 8 dia nak relax pun, maka dapatlah relax dia. Memang dia nak macam tu. Yang 20 ni tak nak macam tu. Dia nak betul-betul dapat. Cuma dia dapat apa? Dia dapat fadilat tarawih dapat tak? Dapat. Yang 8 tadi tak dapat fadilat tarawih, cuma mendapat fadilat mendirikan malam-malam Ramadan. Yang buat 20 dapat tarawih, dapat qiyam Ramadan, tapi sampai 20 je. Sampai pukul 10 je. 10-10 5 minit.
Siapa yang dua 23 tambah je lagi 3 witir, kemudian imam beredar, baru dia beredar, dia dapat sepanjang malam. Siapa paling rugi? Yang 20 tadi lah yang paling rugi. Yang 8 tu memang niat dia dah. Yang 20 ni bukan niat dia. Maka rugi sangat. Siapa yang beredar sebelum imam beredar, dia sangat rugi. Okay, itu satu. Yang kedua, bila diperhatikan ramai yang meninggalkan doa iftitah ketika sembahyang tarawih. Sebenarnya dia sangat rugi. Cuma kita perlu mendengar imam baca Fatihah. Imam pula tak bagi masa panjang. Allahu Akbar, bismillah terus dah. Jadi masa bila nak baca doa iftitah? Kan kita dah belajar sebelum ni, belajar lama-lama, takkan tak boleh nak amal. Apa kita belajar? Doa iftitah pendek apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah dapat fadilat iftitah. Padahal orang ni sembahyang dengan ilmu, orang ni sembahyang ikut, tengok, benda simple dia dapat. Kerana apa? Kerana bacaan yang paling afdal, bacaan yang selain daripada yang wajib lah, selain daripada rukun kauli tu, yang paling banyak pahala dalam sembahyang, apa dia? Tak, bacaan yang dalam sembahyang yang paling banyak pahala, tolaklah yang fardu, doa iftitah. Kenapa? Sebab ada ulama mengatakan ianya wajib, maka dia adalah sangat besar pahalanya, sangat besar. Tapi kita tinggalkan kerana dia sangat simple. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis, senyap dengan imam. Rugi. Kalau takkan sikit aja. Ya, kalau dah kita buat 30 hari, 30 hari tu pula kita buat 20 kan, 20 ataupun 23. 23 rakaat, 23 kali 30, tengok berapa, berapa ratus kali dah kita rugi satu pahala yang sangat besar dengan simple beberapa saat je. Yang kedua, ada orang message, dia tanya, imam baca laju, jadi dia masalah sikit sebab baca surah yang pendek, maka dia masalah nak baca Fatihah. Satu, ataupun imam baca okey je surahnya, dia yang baca lambat. Tak kisahlah mana-mana pun. Point dia kat sini, selepas amin, dia tak sempat nak baca. Kalau dia paksa juga baca, dan ramai orang akan paksa juga baca, menyebabkan bacaan dia tunggal-langgang sebab dia paksa. Habis macam mana nak buat? Kita dah belajar sebelum ni, imam baca Fatihah, dia ikut baca Fatihah, kenapa nak tunggu amin? Kita dah tahu rakaat yang kedua kulhu. Bila kulhu, kalau dia tu baca yang laju okey, kalau dia tu makmum tu sini baca yang perlahan, baca slow-slow, memang tak sempat, maka dia kira muafiq ke masbuk? Dia kira muafiq, dia mesti habiskan, dia mesti habiskan. Masa tu dah tak cantik dah semayang dia, kerana dia tinggal maksimum boleh tinggal 3 rukun panjang, dia dah tak cantik dah semayang dia. Kenapa dia lambat? Seorang je duduk berdiri, ya lain dah dekat-dekat sujud dah. Kerana jadi macam mana nak buat? Bacalah imam bismillah dia, bismillah imam alham dia alham sampai habis. Kalau ataupun pertengahan imam tu dah start baca Fatihah dah, bila imam amin, dia boleh berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin. Makmum ni, imam ni, makmum pun amin, dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, boleh sambung terus. Jadi sempat tak? Sempat. Beza tak orang ada ilmu dengan orang main belasah aja? Nah, jadi bacaan Fatihahnya cantik lah. Bukan sekadar nak tunggu kulullah ni, laju tarik nafas, satu nafas je. Kalau betul tak apa, kalau lintang bukan, lebih baik tak payah tunggu. Kalau imam tu baca pendek, maksudnya pada rakaat yang kedua ni yang baca kulullah rahan, kalau jenis dia baca perlahan, bacalah awal sikit. Ya, yeah. Okay, kalau doa iftitah tu kita bukan nak baca doa iftitah pendek, kita baca doa iftitah yang panjang kan, wajah tu wajih ali sampai habis. Kita rugi satu perkara, mendengar imam punya bacaan. Kerana bacaan imam adalah bacaan makmum, jadi pahala imam dapat kerana baca dapat juga kat makmum. Tiba-tiba kita tak dengar, kita sibuk dengan bacaan kita, kita agak rugi kat situ. Tapi untung balik dapat iftitah. Kalau mana afdal? Afdal dengar, bukan afdal baca. Afdal dengar. Cuma kita nak juga. Jadi bila Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira, imam dah bismillah dah biasa kan. Jadi sikit je lah kita tinggal bismillah aja. Bismillah, alhamdulillah tu kita dah habis baca dah. Sebab kita nak dua-dua. Tapi kalau nak tunggu imam pun nak tunggu nak baca doa iftitah, nak tunggu makmum dah, kalau macam tu tak habis lah aku 10 suku. Ya. Yeah. Yalah, wajah tu wajhiya lillazi tu adalah doa iftitah yang panjang.
Itu dia panggil panjang, walaupun panjanglah juga tu. Ha, jadi kalau kita baca doa iftitah yang panjang dalam keadaan imam baca Fatihah, afdal jangan baca. Ha, sebab bila kita baca tu, imam mungkin apa? Ihdinas sirat baru habis. Kita tak dengar pun. Ha, dia kat situ. Jadi sebab itulah baca doa iftitah pendek. Ha, baca doa iftitah pendek. Baik, kita sambung pelajaran kita fardu ain yang tadi kita semayang tadi namanya fardu kifayah. Ha, kita semayang tadi nama fardu kifayah. Kalau kita baca Quran, kalau kita semayang tadi nama sunat. Kalau kita baca Quran nama sunat, fardu kifayah mana pula? Sunat. Ini kita hari ini kita akan belajar fardu ain. Bukan hari ini jelah. Tiap-tiap malam lah kita belajar fardu ain tiap-tiap malam Selasa. Maka pahala yang kita dapat hari ini bukan pahala sunat. Pahala fardu. Bulan Ramadan kali 70. Seolah-olah 7, kalau sejam belajar lagi, seolah-olah 70 jam kita dah belajar. Seolah-olah tu, tapi kita sembang tarawih tadi 23, seolah-olah 23 solat fardu. Yang ini 70 fardu. Nampak tak? 70 ni duduk saja tahan telinga dapat 70, lebih banyak daripada solat tarawih tadi. Ha, kalau dari segi fadilatnya. Baik, muka surat 200 kan. Jawi 157. Jawi 157. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan wajib bermalam niatnya jika puasa fardu. Sekejap. Kita buka lah. Orang belakang tak nampak. Cakap apa tadi? Dua ratus. Dan wajib bermalam niatnya jika puasa fardu dengan dijatuhkan antara kesudahan jatuh matahari dan memulai keluar fajar. Ini kita dah bincang minggu lepas serba sedikit. Yang mana waktu niat, walaupun kita dah puasa bertahun-tahun dan kita dah mula puasa pun, dah hari ni hari ke berapa dah? Hari ke berapa ini? 6 nak masuk 7 kan? Ha. Dah lama dah, tapi macam mana? Sambung je lah. Bermula tempoh niat tu bila? Apabila antara jatuh matahari dan keluar fajar. Jatuh matahari boleh mula niat, keluar fajar dah tak boleh niat. Waktu tu, tempohnya antara tu. Bermakna permulaan jatuh matahari dan permulaan keluar fajar tak termasuk waktu yang boleh niat. Permulaan jatuh matahari. Jatuh matahari tu maksud maghrib lah, jatuh matahari. Maghrib tu tak boleh, satu saat tu tak boleh. Saat yang kedua baru boleh. Aurat adalah pusat hingga ke lutut. Lutut dengan pusat. Ini terlebih makan ke terkurang makan ini? Pusat dengan lutut adalah aurat ke tak? Aurat lelaki adalah pusat hingga ke lutut. Pusat dan lutut adalah aurat ke tak? Pusat tu sendiri, tak. Sebab tu disebut antara. Pusat bukan aurat, lutut bukan aurat. Sama juga, tempoh dia nak niat waktu jatuh matahari hingga terbit. Maksudnya, maghrib hingga subuh. Masuk je maghrib, pop, tak boleh lagi. Baru boleh. Masuk subuh tak boleh lah. Satu saat sebelum subuh, waktu tu. Jadi kalau bertepatan, tak memadai. Tak boleh. Jadi ada kita niat sampai macam tu. Tak ada. Dari segi fiqahnya macam tu lah. Jadi bolehnya kita niat bermula maghrib hingga ke subuh. Dan niat ni hatta dalam solat sekalipun. Kita nak niat ni boleh dalam solat. Masa kalau yang logiknya takkan solat subuh. Kalau solat subuh confirm dah tak sah puasa dia. Habis solat apa? Solat maghrib. Tu dah solat maghrib. Allahu akbar, solat maghrib. Tapi tak kecuali dalam takbiratul ihram. Allah sahaja aku solat maghrib, sahaja aku puasa sehari yang tak boleh. Tak boleh dia sekali. Dia Allahu akbar. Lepas tu baca doa iftitah. Lepas tu niat teruslah esok. Nanti kan tak lupa, nanti kan terlupa. Boleh dia niat. Saja aku puasa. Bukan sebutlah, maksud niat kan kat hati. Jangan sebut, jangan lafaz kat hati je. Niat terus boleh. Yang tak bolehnya dalam takbiratul ihram ni. Itu je yang tak boleh. Ataupun dalam sujud, ataupun dalam insya', ataupun dalam solat tarawih, boleh niat puasa. Esok aku nak puasa. Ya nawaitu sawma ghadin tu. Boleh. Cuma jangan disebut.
dalam sujud boleh. Yang tak boleh satu je, takbiratul ihram. Dia dicampur, sahaja aku sembahyang tarawih dua rakaat mengikut imam, sahaja aku puasa esok hari, yang ada jadi tu. Teruk, tak boleh. Yang tu tak boleh. Kemudian bagi orang perempuan, itulah kadang-kadang kita seronok yang sunat, yang fardu ni tak seronok sangat. Tapi cuba soalan, nak tanya soalan, kalau orang perempuan boleh jawab. Macam mana, boleh tak perempuan ketika haid dia niat puasa? Sah tak? Perempuan ketika haid niat puasa, boleh? Maksudnya dia tengah haid niat puasa, benda boleh tak? Dia tengah haid niat puasa, dia tengah nifas niat puasa. Niat puasa bila? Niat puasa esok hari lah. Bila lagi? Saja aku puasa tahun depan, tu bukan cerita kita. Esok lah. Boleh? Maksudnya, betul? Ya, boleh. Jadi maksudnya, kalau dah ada tanda-tanda nak berhenti ke, ataupun dia terasa ni tak nak berhenti ni, malam tu, dengan syarat malam lah, malam tu walaupun ada haid, dia pun niat sahaja aku berpuasa esok hari. Kerana syarat sah puasa adalah suci dari haid dan nifas. Syarat niat tak. Jadi katakanlah dia ada haid dan nifas, dia nak tidur. Dia nak tidur ni, nak tidur lah. Dia pun tidur. Tidur bila? Tidur lepas maghrib. Dia bukan boleh puasa kan? Dia kata bukan. Tidur ajalah. Tidur lepas maghrib dah tidur dah. Dia bangun tu subuh. Dia bangun tapi dia niat. Niat apa? Niat nak puasa. Dan dia bangun tu, bangun-bangun, dah subuh. Tengok-tengok dah kering. Sah tak puasa dia? Sah puasa dia. Walaupun dia niat ketika haid. Okay, itu satu. Dengan syarat, waktu subuh tu masih kering lah. Kalau subuh tu tak kering lagi, tak boleh lah. Dan boleh juga, harus juga berniat apabila masuk maghrib tadi, walaupun belum berbuka lagi. Walaupun baru buka. Saya pernah ajar teknik ni dekat orang yang dia tiap-tiap hari akan lupa. Tak tahulah apa dia fikir. Dia asyik lupa je nak niat. Jadi ajar dia macam ni. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya rahmar rahimin nawaitu sawma ghadin, terus. Walaupun dia belum makan kurma lagi. Nah, masuk maghrib dia niat, dia baca doa sekali nawaitu sawma ghadin. Pam, makan. Lepas tu esok cerita lain. Kenapa esok cerita lain? Kerana habis sah ke puasa dia nanti? Sah dah. Walaupun dia belum berbuka puasa. Janji dah maghrib. Dan bila dah setengah malam, maksudnya kalau kita pun, walaupun kita berniat, kita berniat lepas maghrib tu, lepas isyak ke kita berniat, kan? Kemudian sampai tengah malam. Masuk tengah malam dah 12 lebih dah. Dah separuh dah. Separuh malam. Maghrib campur subuh bahagi dua. Lebih kurang pukul 12.30, pukul 1 lah. Tak tidur lagi. Sunat niat sekali lagi. Kalau niat sekali lagi dapat pahala. Dah lah niat awal tadi dapat pahala dah. Niat sekali lagi dapat pahala. Kenapa pula dapat pahala? Kerana ada kaul yang mengatakan permulaan malam bermula bukan dari maghrib. Niat tak boleh maghrib. Ada kaul kata. Mazhab Syafi'i boleh. Ada kata tak boleh. Jadi bila mula boleh? Pertengahan malam. Maka niat sekali lagi sebelum tidur. Kalau tak niat, mazhab Syafi'i dah selesai. Kalau niat juga dapat pahala. Pahala berhati-hati, ihtiyat. Dan disunatkan sekali lagi niat waktu sahur sebelum subuh. Pahala free. Ni semua pahala free. Orang tak belajar dia tak tahu. Pahala free. Macam mana? Hampir subuh, maksud tengah sahur tu, niat sekali lagi. Kerana ada kaul, ada pendapat, pendapat ulama yang mengatakan tidur membatalkan niat. Dia dah niat puasa, kemudian dia tidur, batal niat dia. Ada, ada mazhab yang mengatakan macam tu. Jadi tapi kaul tu da'if lah. Tapi bila waktu sahur, niat sekali lagi, dapat pahala lagi. Niat je tiga kali dapat pahala. Bukannya susah, niat paling senang sekali dalam dunia kan. Kan cakap niatlah paling senang sekali. Aku niat, kan yang cakap kita nak datang surau ni kat rumah, jangan niat nak niat lagi tarawih, jangan, rugi. Masa ni kalau berbuka kat rumah lah contohnya. Kalau berbuka kat rumah, lepas ni nak semayang isyak, nak datang semayang isyak, nak semayang tarawih, rugi siapa niat macam tu. Dah ajar kan sebelum ni kan? Tak ajar lah kot. Dia kena niat banyak-banyak. Kerana niat ni percuma. Dalam Islam, niat percuma. Tapi harga dia, apa ni? Dia punya nilai dia mahal. Walaupun dia percuma. Niat apa? Aku nak pergi sekejap lagi, nak pergi surah Haji Ismail. Aku nak semayang
isyak. Bukan saja nak sembahyang isyak, berjemaah. Niat je dulu. Kemudian lepas pada tu aku nak berzikir. Sebelum tu nak solat qabliyah, ba'diyah. Lepas tu aku nak berzikir sekali dengan imam. Kemudian nak sembahyang tarawih berjemaah. Kemudian nak berwirid di setiap dua rakaat yang macam Bilal, aku nak jawab. Bilal kata aku nak jawab. Niat je kat rumah macam tu. Kemudian ni ada RM3, RM5 dalam poket, aku nak masuk tabung. Apa lagi? Nah, kalau bawa kuih, aku niat aku nak letak kuih nanti untuk siapa-siapa makan. Apa lagi? Itikaf tak disurau. Masjid, kalau masjid, aku nak itikaf. Apa lagi nak? Kalau adalah sampah-sampah, aku nak tolong cuci. Niat-niat satu-satu banyak sebelum dia keluar. Kemudian keluar-keluar, start kereta, bateri kong. Tak boleh. Pahala dia dah dapat semua. Pahala sembahyang tarawih 23 rakaat, pahala sedekah walaupun last sekali masuk kona balik. Nah, kaya dengan niat. Siapa tak niat rugi. Kemudian dia datang, dia sembahyang sakit perut, dia terpaksa balik. Dia sempat sembahyang 8 je, lepas tu balik rumah sakit perut. Dia dapat macam 23 rakaat. Dia tak sempat nak bagi duit, terlupa tengah-tengah lari-lari sakit, terlupa duit ni, terlupa nak bagi. Dah dapat dah pahala. Dan seterusnya lah. Tapi itu kalau dia terlupa. Kalau dia betul-betul bagi, dapat dua. Pertama pahala niat, yang kedua pahala bagi betul. Jadi biasanya niat je. Okay. Maka jika niat ia menyertai salah satu dari dua waktu itu, maksud ni niat dia permulaan jatuh matahari dia niat, ataupun keluar fajar masa tu dia niat, tengah-tengah betul-betul on the dot, tak sah niat dia. Dia mesti masuk maghrib, bukan masuk maghrib, tak boleh. Kita panggil lintasan tu tak sampai satu saat pun. Lintasan niat tu sup laju je. Jadi katalah masuk sup niat, tak boleh. Dia kena tunggu sekejap. Sekejap tu kita kata satu saat. Tak berlaku lah kat kita. Dari segi fiknya macam tu lah. Jadi kalaulah niat dia pada permulaan jatuh matahari, masuk maghrib baru dia niat, dan niat dia betul-betul lain maghrib tu, masuk maghrib masa tu dia niat, maka niat dia tak sah. Wajib dia niat sekali lagi. Tapi kalau dia niat masa subuh, subuh dia niat, ataupun masuk subuh dengan dia niat tu sama banyak, sama, tak sah. Puasanya tak sah. Kerana dia niat betul-betul di atas line. Cuma bila puasa dia tak sah, dia boleh makan ke tak? Jawapan dia ada kat bawah tu sebenarnya. Kalau baca pada bawah, jawapannya haram dia makan. Haram dia makan. Tapi puasa dia sah tak? Tak sah. Okey, bersalahan ni berbeza jika ia syak pada macam biasalah. Tak. Dia sebab dia macam ni. Kenapa jadi macam tu? Kena tengoklah kenapa sampai betul-betul line fajar tu, line subuh tu masa tu pun niat. Kerana terlupa. Bila terlupa tak berdosa. Tak berdosa. Tapi kadang-kadang kalau terlupa, tapi kalau dia saja lambat-lambatkan, padahal boleh dia saja sampai macam tu, dia berdosa. Berdosa sebab tak niat, berdosa. Dia tengok pada keadaan kenapa sampai line tu, padahal daripada maghrib sampai ke subuh, kenapa time tu juga kena. Terlupa, tertidur, jaga-jaga, elok-elok jaga, baru nak niat azan. Dan dia niat betul-betul sekali dengan azan, sekali dengan subuh, itu tak berdosa lah. Tapi boleh makan tak? Tak boleh makan, tu kena tahu tu. Bersalahan jika ia syak pada menyertai kemudian daripada berniat, atau ia syak pada siang hari, adakah ia berniat pada malam atau tiada, maka teringat ia dahulu daripada jatuh matahari, maka tiada mengapa. Ini pun naik menyampah dah nak jawab soalan. Orang duk tanya. Kenapa pula menyampah? Sebab apa? Dalam kitab memang tulis lah. Macam mana? Apa maksud dia? Faham tak maksud dia apa? Macam mana kalau dia sedar apabila selepas pada tu? Tadi dia sedar tu ketika niat masuk maghrib. Niat masuk maghrib sekali. Yang itu betul, dia kena niat balik. Niat masuk subuh, tak sah niat dia. Okey, itu ketika tu dia sedar. Macam mana kalau dia sedar lama nanti? Maksudnya dia niat pop masuk maghrib. Masuk maghrib dia niat. Okey, kemudian dia sedar bila? Dia sudah bila dah puasa lah. Esok tu. Semalam aku niat betul-betul atas line lah. Sah tak puasa dia? Tu dia cuba cakap tu. Maka tiada mengapa. Kenapa? Dah puasa dah.
ataupun dia sedar tu waktu malam. Maksudnya waktu dia dia niat tu waktu maghrib, dia sedar tu pukul 2 3 pagi. Tadi aku niat betul-betul atas tu, sah. Tak apa. Yang tak bolehnya masa tu dia sedar, masa tu dia niat. Aku niat betul-betul atas lain waktu dia niat tu. Masa tu tak boleh. Tapi selepas pada tu boleh. Ataupun dia niat ketika kata subuh. Dia niat subuh. Niat subuh satu lah sama. Tapi dia tak sedar. Bila dia sedar? Dia sedar lepas nak sembahyang Zuhur. Tadi aku rasa niat betul-betul je atas lain masuk-masuk subuh lah. Dia sedar masa tu. Tak mengapa. Tidak mengapa maksudnya diterima niat dia. Kerana dia sedar masa tu. Sebab benda tu dah berlalu. Benda tu dah berlalu. Ataupun disebut kat sini, atau ia syak pada siang hari, adakah ia berniat pada malam atau tiada. Ini lagi teruk ni. Maka teringat ia dahulu daripada jatuh matahari, maka tidak mengapa. Pada waktu siang tu, masa dah puasa, dia niat. Semalam aku niat ke tak? Syak. Bukan semalam aku niat ataupun tidak. Ini soalan biasanya. Semalam ni niat ke tak? Macam niat, macam tak niat, macam niat, macam tak niat. Macam mana nak buat? Sah tak puasa dia? Sah. Tidak mengapa. Sah. Kerana apa? Kerana waktu tu dah puasa, dah siang. Berbeza dengan malam dia niat, katalah dia teringat waktu sahur, niat ke tak? Niat ke tak? Niat ke tak? Dia wajib niat. Kalau dia tak niat, tak sah puasa dia. Tapi kalau dah puasa, dah masuk subuh, dah sembahyang subuh, tadi niat ke tak semalam? Dah niat. Ni lalu orang tanya, saya terlupalah niat. Terlupa ke? Tak syak, tak tahulah, mungkin niat, mungkin tak niat. Dia panggil syak lah. Macam mana? Masa tanya tu pukul 2 petang, 3 petang. Sah puasa dia. Maka hendaklah diniatkan yakni dijatuhkan pada hatinya makna nawaitu sawma ghadin an Ramadan. Artinya sahaja aku puasa besok hari daripada bulan Ramadan. Sekurang-kurang niat adalah nawaitu sawma Ramadan. Tu sekurang-kurang. Yang afdalnya nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Banyak syahri Ramadan ni tu yang cantik. Tapi ni dengan na boleh lah. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan ni. Biasa kita baca na kan. Tapi baris saja, tak ada apa, tak berubah makna. Tu yang afdalnya lah. Tapi sekurang-kurang nawaitu sawma Ramadan, dalam kitab kita tulis nawaitu sawma ghadin an Ramadan. Semua ni boleh niat. Soalan lagi yang kata, adakah memadai kalau kita bangun sahur tu kita tak niat, tapi kita bangun sahur. Memadai tak? Boleh tak? Dah nak bangun sahur tu, mestilah nak puasa. Memadai ke? Pada mazhab Syafi'i tak memadai. Tak memadai. Biasa kunci jam kan? Kunci jam nak bangun sahur, maknanya nak puasa lah. Mazhab Syafi'i tak memadai. Ataupun bangun sahur dah apa? Dah makan. Makan, 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 makan. Tapi dia tak niat pun. Dia tak betul-betul. Qasad tu tak betul-betul. Tapi makan ni. Habis makan buat apa? Mana ada orang makan pukul 5 pagi? Takkan tak reti-reti lagi? Nak puasa lah. Biasa kita cakap kan tu kan? Mazhab Syafi'i tak memadai. Kerana rukun niat ada rukun. Rukun niat adalah, rukun niat bagi puasa adalah qasad dan ta'yin. Qasad mungkin ada, ta'yin ada tak? Qasadnya aku bangun ni nak puasa. Ta'yin ada. Puasa apa? Tak ada, dia susah. Jadi kalaulah ada orang kata kebiasaannya memang ada niat. Bila kita bangun sahur, kunci jam tu, kebiasaannya memang ada niat. Tapi tak semestinya ada niat. Dan kita tak boleh kata bila kita sahur, pasti ada niat nak puasa. Tak boleh. Tak boleh. Kerana niat puasa, qasad memang ada. Ta'yin Ramadan belum tentu ada. Walaupun bulan tu bulan Ramadan, aku nak puasa esok. Tapi masih lagi tak memadai pada mazhab Syafi'i. Tak memadai. Oh ini orang pakat marah ni. Bangun dah bangun dah nak sahur. Puasa lah tu. Nak kena apa benda sangat? Nak kena baca tu, nak kena baca. Marah kat sini. Dia tak faham betul-betul. Dia tak faham betul-betul. Kan sebab apa? Bulan tu bulan Ramadan. Kan? Dan bangun makan waktu sahur. Tapi nak puasa bulan Syaban. Mestilah nak puasa bulan Ramadan. Nak puasa kerana sahur, itu dah logiknya. Dan bulan tu adalah bulan Ramadan, dan tak boleh puasa bulan, tak boleh puasa lain selain daripada puasa Ramadan. Jadi confirm lah niat. Betul lah, dah lah niat, dah lah kita bangun sahur, dah lah bulan tu bulan Ramadan, habis nak puasa apa lagi kan? Tak, tetap tak terima juga. Mazhab Syafi'i tetap tak terima juga. Kita tahu hujah-hujah tu tetap tak diterima juga. Kerana bangun sahur je, kunci jam aja, tidak memadai sebagai niat puasa. Sebab tak cukup rukun-rukunnya. Sebab niat dan bangun
dan sahur adalah dua perkara yang tidak berlaziman. Dua perkara yang tak sama. Kerana apa tak? Ada tak orang bangun sahur sebab nak sediakan makanan untuk keluarga dia? Dia tak nak puasa. Ada. Dia nak bangun sahur juga. Ada tak bangun dia tak nak bangun sahur tapi dia nak puasa? Ada kan? Ha. Ada tak orang dia nak bangun sahur? Dia nak bangun sahur tapi dia tak nak puasa. Maksud dia nak sediakan makanan untuk keluarga je sebab dia haid ke nifas ke macam tu. Ada kan? Bangun sahur juga. Ada tak dia tak nak bangun sahur tapi dia nak puasa? Ada juga. Jadi bangun ke tak bangun ke tak boleh jadi indikator kata pastinya ada niat sebab dah bangun. Sebab dah bangun, mesti tak ada orang bangun saja je nak lepas dia masak-masak dia sambung tidur balik. Ha, jadi dah bangun sahur tu kan alasan tadi, dah bangun sahur tu mestilah nak puasa. Tak ada orang bangun sahur bukan nak puasa. Ah ha, tu poin dia kat situ. Tapi ada juga orang yang tak nak bangun sahur pun tapi dia nak puasa. Dia sahur awal-awal. Sahur yang tak bukan sahur tu, tak kisahlah makan malam tu sebenarnya. Pukul 12, pukul 1 dia terus. Itu bukan sahur, tak apalah nama sahur. Dia sahur awal ada, dia tak nak bangun pukul 5 tapi dia nak puasa. Ha, jadi kat situ tak boleh. Tak boleh kalau kita nak kata bangun sahur kunci. Ada orang kunci jam nak tengok bola. Ada orang kunci jam betul nak bangun sahur tapi bukan sebab nak puasa. Sebab nak menyediakan makanan. Macam-macam ada. Jadi bila ada macam-macam, mesti ada qasad dan mesti ada ta'yin. Kalaulah katanya adatnya orang bangun sahur sebab memanglah nak puasa, itu adatnya. Orang bangun sahur memang nak puasa, tetap tidak boleh dijazamkan. Tetap tak boleh kita nak kata atas jalan adat semata-mata. Sebab apa? Sebab kita nak semayang asar, wajib tak kita usolli fardhu asri? Kenapa pula usolli fardhu asri? Sahaja aku semayang fardu cukup lah. Kenapa kita nak kena ta'yinkan betul-betul? Nak kena betul-betul aku nak semayang asar. Padahal waktu tu waktu asar. Mana boleh semayang zuhur? Kenapa pula nak kena sahaja aku solat asar pada waktu asar? Sepatutnya tak payah. Ha? Tak payahlah sebut asar. Sahaja aku solat fardu dah lah. Sebab waktu asar ada solat sunat dan ada solat fardu. Sahaja aku solat fardu. Fardu apa? Dah asar sekarang. Takkan maghrib? Ha, samalah macam tadi. Nak bangun sahur apa? Nak puasa? Nak puasa, puasa apa? Lah, bulan Ramadan kan? Takkan nak puasa Syaban? Nampak tak? Sama tak? Sama. Kenapa sembahyang? Kena juga asar, subuh. Ha, samalah. Samalah hujahnya. Mazhab Syafi'i ni dia lebih berhati-hati. Macam mana pun, masih lagi tidak dikira... dikira macam tidak berniat. Sekadar kita kunci jam, sekadar bangun sahur untuk puasa kita lebih berkualiti tu, Tak memadai. Kerana maksud niat, kita mesti niat betul-betul ada qasad dengan hati, dengan sedar, dengan bersungguh-sungguh, sehingga kita disebut-sebut, sehingga terlafaz untuk menzahirkan hati. Saya bagi contoh banyak kali. Cucu pertama baru lahir, seronok nak pergi rumah anak ni. Oh, cucu pertama, first, cucu first lah. Biasa seronok, cucu kedua tak seronok dah. Cucu first, ataupun cucu lelaki pertama, seronok, ambil tiket. Tapi tiket malam, datang lu semayang zuhur, datang semayang asar. Malam ni saya nak balik kampung, kenapa? Nak tengok cucu. Cucu dah dapat, cucu lelaki pertama, lama dah tunggu. Kenapa dia nak cakap? Nak zahir kan? Nak dia tu, malam tu nak balik tu, nak tengok cucu tu, dia zahirkan sampai ke mulut, ke keluar. Dan dia cakap tu dengan tak sabar, dengan sungguh-sungguh. Kalau boleh nak cakap ke semua orang. Sama macam lafaz nawaitu sauma ghadin tadi. Nak dapat cek RM 2 juta baru jual tanah. Per banyak. Siap tiap hari duk sebut. Kenapa? Nak menzahirkan ni. Seronok apa? Nak meletup-letup kat dalam ni, ya Allah. Itulah nak menzahirkan. Apa masalahnya? Nak nikah. Tak kisahlah nikah first ke nikah yang kedua ke. Kadang-kadang 6 bulan sebelum tu dah cakap dah. Nak bagi tahu, nak zahirkan hati tu, ledakkan hati. Jadi kita nak beribadah, tak nak zahirkan dekat itu nawa itu. Sekurang-kurangnya kita tak cakap dekat orang lain. Aku nak puasa. Tak, kita cakap dekat seorang ni. Siapa kita cakap? Dekat diri kita sendiri. Oi, hamba, engkau bukan tuan hamba, engkau hamba. Engkau kena puasa esok. Nawaitu sawmaghadin. Aku nak puasa esok. Ledakkan hati nak beribadah. Kerana apa? Kerana kalaulah
Kalaulah sekadar nak tengok cucu, kita boleh zahirkan dekat dekat mulut. Kalau kita nak dapat duit banyak sampai terzahir, sampai meledak-ledak terlahir kat mulut. Kalau nak kahwin sampai duk selalu sebut-sebut. Sampaikan kalau katalah waktu-waktu ada piala dunia, duk sebut Jerman lawan Brazil, esok sebut Argentina lagi, duk sebut hari-hari. Padahal tengok rumah masing-masing. Nak juga nak bagi tahu, nak zahir. Malam ni jangan lupa, esok kita boleh cipta. Tapi malam ni jangan lupa tengok. Kenapa? Nak zahirkan, nak zahirkan hati. Tak ada masalah, tengoklah tengok, tapi nak zahirkan dekat hati tu. Tiba ibadah kita sepatutnya, sepatutnya lebih-lebih lagi lah. Kita kena zahirkan, kena zahirkan lebih-lebih lagi. Dan kita zahirkan, tak payah zahirkan orang, kita zahirkan diri kita sendiri. Aku nak semayang, aku nak semayang dengan khusyuk, aku nak semayang. Kita zahirkan dekat kita. Kalau tak lapas, kalau dekat hati, dan kita lafazkan dekat mulut. Cuma bahasa yang baiknya, usallilah. Esok nak puasa, nawaitu sawma ghadin. Esok aku nak beribadah, esok aku nak puasa. Barulah puasa kita tu ada makna. Ni tak macam tu. Kenapa? Niat pun tidak. Maksud niat tu tak ada. Dia memang niat aku nak nak puasa, tapi macam tu. Tak ada, tak ada, tak ada rasa, tak ada apa. Macam tak ada apa je. Macam tak ada apa. Jadi penting juga untuk lafaz, dan kita sunatkan lafaz lah, kerana disunatkan juga pada mazhab Syafi'i untuk melafazkan, menzahirkan amalan syariat itu qasad, kesengajaan kita nak buat sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan meluap-luap, dengan meledak-ledak, bahkan menjadi rukun Islam melafazkan dua kalimah syahadah. Boleh ke nak masuk Islam tapi nak cakap dalam hati asyhadu alla ilaha illallah dalam hati? Kenapa kena lafaz? Kan iman semua dalam mulut, semua orang boleh tipu. Kenapa nak kena sebut? Kalau tidak, you tak boleh jadi, tak boleh masuk Islam. You nak masuk Islam, you mesti cakap. Tapi kalau saya cakap tipu, tak kira, you mesti cakap. You cakap, baru jadi Islam. Betul tak? Cakap tu dua kalimah syahadah. Eh, kan dalam. Iman kat dalam. Kena cakap juga. Nak bagi tahu, lafaz tu bercakap tu besar. Kalaulah dengan cakap, terus boleh jadi Islam. Habis dengan cakap, aku nak puasa, terus terasa. Barulah terasa. Barulah terasa yang kita ni nak melakukan ibadah macam mana pun. Dan diisyaratkan juga dalam Quran, surah Qaf tu apa, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tak ada satu lafaz pun yang keluar daripada mulut kita yang kita ucap takkan lepas daripada raqib atid duk salin. Aku nak puasa, raqib tu aku, dia ni nak puasa besok. Dan sebutnya kita tu, aku nak puasa esok, dengan niat, dengan bersungguh-sungguh, esok kalau kita demam, kita dah dapat pahala. Kita dah dapat pahala. Kenapa? Berniat untuk berpuasa esok. Tapi dengan sungguh-sungguh lah. Macam mana pun, kona-kona pada mazhab Hanafi, tak perlulah benda-benda yang kita sebut banyak-banyak tadi. Mazhab Hanafi tak ada. Dia tak ada. Sahur, bangun sahur, nak puasa dah. Dalam kitab Iqna pun sama disebutkan juga, kunci jam ke bangun sahur ke, memang dah nak puasa. Cuma nampak ringan je, memang memadai bagi dia. Balik-balik, lepas tu bangun, makan-makan sahur. Tak ada, tak ada pun niat macam kita cerita panjang tadi, tak ada. Itu pada qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i dan pada mazhab Hanafi. Dia memang tak ada masalah. Dia memang tak ada masalah. Jadi tak apalah dia. Tapi kita kalau tengok iman kita lah. Iman kita macam mana? Kuat ke iman kita? Kalau iman kita tak kuat, maka terbaik adalah kita melafazkan niat. Itu yang terbaik. Dan iaitu bagi tiap-tiap hari, kerana puasa tiap-tiap hari terasing ia daripada sehari yang terdahulu daripadanya. Ini pun kita dah faham banyak kali. Setiap hari puasa adalah ibadah yang berbeza. Kalau batal puasa pada hari ke-10, pada hari ke-9 batal tak? Hari ke-8, hari pertama tak batal. Maknanya ibadah yang sama ke ibadah lain-lain? Ibadah yang sama ke lain-lain? Kalau sembahyang 4 rakaat, rakaat keempat yang kentut, rakaat pertama batal tak? Batal. Maknanya ibadah yang sama. Ibadah sama lah. Kalaulah ibadah yang berbeza setiap rakaat, rakaat pertama, kedua, ketiga tak batal. Rakaat keempat je lah yang batal. Pergi ambil wuduk, sama rakaat keempat. Boleh ke macam tu? Boleh ke macam tu? Semayang tak boleh. Sebab apa? Dia ibadah yang sama. Tapi puasa, kita rasa 10-12 hari, hari ke-13 tak puasa, batal lah yang ke-13 tu. Hari yang ke-12 sah. Maknanya ibadah yang berbeza. Bila ibadah yang berbeza, boleh ke niat tiap hari? Boleh ke niat sebulan? Tak boleh. Terima hakikat dulu. Tak boleh. Dalam mazhab Maliki, oh yang disebut kat bawah ni, sama je. Maka jika berniat ia pada malam yang pertama,
daripada bulan Ramadan, okey, tiada memadai melainkan atas mazhab Imam Malik dua. Dia kata Imam Malik boleh, mazhab Syafi'i tak boleh. Okey, boleh ke kita nak? Boleh kita bertaklid pada mazhab Maliki dengan niat yang biasa kita baca, nawaitu sauma syahri ramadan kullihi hadhihi sanati lillahi ta'ala, kerana kita nak kiaskan puasa sebulan dengan solat 4 rakaat tadilah. Pada mazhab Maliki dia kata kan solat 4 rakaat. Jadi niat berapa? Sekali. Jadi puasa Ramadan, mana ada boleh puasa Ramadan 7 hari boleh puasa Ramadan? Tak boleh. Puasa Ramadan mesti 29 atau 30 hari. Jadi sekali lah niat. Ah tu hujah dia. Tak apalah, dia punya pasal lah. Ha. Ya. Yeah. Ah, nampak tak? Bila kita faham pengambilan hukum, dia jadi soalan lagi. Kita akan bincang benda ni. Malam ni juga kita akan bincang. Kenapa? Sekarang kita faham. Bagi mazhab Maliki, dia kira macam macam sembahyang. 4 rakaat, satu niat. Puasa Ramadan 30 hari, mestilah satu niat juga. Mana ada Ramadan 27, mana ada Ramadan 20, mana ada Ramadan 2 hari. Jadi satulah niat. Maka boleh niat sebulan. Mazhab Syafi'i kata ujah tadi. Ujah tadilah, bila batalnya sembahyang, batal semua. Habis kalau mazhab Maliki tadi, batal semua eh? Kalau satu batal ke macam mana kan? Ha. Penting juga tu. Kita akan bincang sikit lagi. Ni. Jadi, kalaulah kita niat sebulan, ya nawaitu sauma syahri ramadan kullihi hajisana, sahaja aku berpuasa sebulan bulan Ramadan, pada mazhab Maliki memang tak ada masalah. Pada mazhab Syafi'i, niat macam ni laku sehari je, esok je. Kalau lusa tak niat, tak sah puasa dia. Kalau niat nak sahaja aku puasa sebulan bulan Ramadan keseluruhannya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala, dia pun puasa kan. Hari pertama puasa sah, hari kedua dia puasa tak sah. Tak sah, tak sah dah. Kerana apa? Kerana dan kalau katalah kita nak bertaklid dalam mazhab Malik pun kan, katalah perlu ke kita nak niat dua kali pun tak perlu. Sahaja aku berpuasa sebulan pada sebulan penuh pada tahun ini kerana Allah Ta'ala, cukup sekali. Tapi biasa orang akan niat dua kali. Mula niat sebulan dan niat sehari, tak ada masalah lah. Tapi sehari pun, niat sekali pun dah memadai. Niat sebulan pun sudah memadai. Tapi cuma niat, apa masalahnya 2-3 saat je. Macam lah kan. Okey lah, jalan lah. Cuma cuma apa guna niat sebulan ni? Tujuan dia. Antara kegunaan niat sebulan guna mazhab Maliki, antara tu, saya tak nak sebut yang tadi dulu, nak tahu antara antara kegunaan dia. Bila kita niat sebulan, maknanya apa? Kita berazam nak puasa sebulan. Bila kita berazam nak puasa sebulan, tiba-tiba ada masalah darurat apa semua-semua, tak boleh puasa sebulan. Dapat tak pahala puasa sebulan? Dapat. Sama macam tadi lah, sama macam orang nak sedekah. Sama lah. Itu yang bagus niat sebulan tu. Itu salah satu guna. Keguna dia bila kita tak berpuasa, bila kita tak berniat, nanti boleh ganti. Itu bukan, itu bukan tujuan yang sebenar. Yang kata nanti niat sebulan, tiba-tiba nanti ada satu hari yang terlupa nak niat, dah niat sebulan kan, boleh cover. Itu bukan tujuan dia. Itu bukan tujuan dia. Tujuan dia banyak. Salah satu tujuan dia, tujuan apa? Berazam, berniat, kita nak betul-betul puasa sebulan. Bila kalau ada masalah tak boleh puasa sebulan, pahala puasa sebulan dah dapat. Tu, tu satu, tu satu sebab. Kemudian tersambung sikit lagi. Maka harus bagi Syafi'i taklidkan dia supaya tiada berhajat kepada qada apabila lupakan niat pada satu malam daripadanya. Okey, maka harus bagi Syafi'i taklidkan dia. Ini maksud bukan Imam Syafi'i ni. Ini maksud mazhab Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i dia tak boleh bertaklid. Imam Syafi'i haram bertaklid sebab dia mujtahid. Mujtahid, mujtahidun la yuqallidu mujtahidan. Mujtahid tak boleh bertaklid sebab dia memang mujtahid, dia tak boleh. Kita je yang boleh bertaklid. Malah kita wajib bertaklid. Nah, wajib, tak bertaklid berdosa kita. Okey. Tapi kita ni mazhab Syafi'i ke? Nak tahu, nak jadi mazhab Syafi'i kena tahu asal usul satu hukum berdasarkan ijtihad Imam Syafi'i. Sebab tu dalam kitab Tuhfah karangan Ibnu Hajar Haitami, al-awam la mazhabalahum. Orang awam tak ada mazhab katanya. Okey, tapi cuma bila tahap kita duduk-duduk dekat orang awam je, dalam keadaan ilmu fiqh kita duduk tahap orang awam je,
Jadi maknanya walaupun akidah kita dah mantap, bukti mengesahkan ketaatan kita tak berapa nak kuat lah. Kalau kat mahkamah tu bukti-bukti biasa-biasa je lah. Jadi kalau boleh kita kena tahu lah yang kita buat tu hujah-hujah. Okey, jadi soalan tadi, bila terlupa niat, dia sebut kat sini harus, maka harus bagi Syafi'i, harus bagi orang yang bermazhab Syafi'i. Jadi harus, bukan sunat. Harus, harus maksudnya boleh. Jadi harus taklid mazhab Maliki kalau terlupa niat dalam keadaan dah niat sebulan. Harus dengan maksud dibolehkan, bukan afdal. Afdalnya tetap dengan mazhab Syafi'i, bukan bertaklid. Habis apa guna niat sebulan? Dah sebutkan tadi kan, niat sebulan gunanya untuk dapat pahala sebulan nanti kalau tak boleh puasa nanti. Sebab kita dah berazam nak puasa sebulan, macam mana kita berazam nak sedekah, nak sembahyang, nak apa semua tadi. Itu gunanya. Ada satu lagi kegunaan lah. Tapi afdalnya macam mana? Tetap dengan mazhab Syafi'i, jangan melompat ke mazhab Maliki. Itu afdalnya. Sebab apa? Sebab kalau mazhab Syafi'i, sebab apa? Puasa dah tak sah dah, sebab tak niat. Puasa dah tak sah, kena qada tak? Kena qada. Dan nak ke mazhab lain, kita kena faham ilmu berkaitan dengan mazhab yang kita nak nak pergi tu. Kena tahu. Kalau perbezaan pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri tak apalah, sebab batal dia sama, syarat sah dia sama. Tapi kalau dah nak pergi ke mazhab lain, kita tak boleh sekadar lompat suka-suka hati. Tak boleh. Kita kena faham dulu yang kita nak pergi tu. Contohnya, kalau dalam mazhab kalau dalam mazhab Maliki, boleh tak rasa makanan? Apakah syarat-syarat pada mazhab Maliki untuk niat sebulan? Apakah syarat-syarat? Nak niat sebulan ada syarat? Ada. Sama kita kan? Kita puasa, nak niat tiap-tiap hari ada syarat. Niat dia tadi selepas maghrib, sebelum subuh, ada niat, ada syarat-syarat dia. Dan nak niat mesti dia kena qasad dan ta'yin. Aku nak puasa, puasa Ramadan. Semua ada syarat dan rukun. Pada mazhab Maliki macam mana? Dan ramai orang amal macam ni. Itu masalah dia tu. Kenapa? Dia sekadar macam tu. Okey, dah niat sebulan. Okey dah. Kita sekarang ni kita bimbang talfik mazhab. Bimbang ataupun dia panggil tatabbu' rukhas. Bimbang. Ya, haram tu. Haram buat macam tu. Okey. Tujuan yang kedua, kenapa kita berniat sebulan mengikut mazhab Maliki? Tujuannya adalah untuk kita dapat fadilat Ramadan. Bukannya untuk mengesahkan puasa. Ah, tu satu. Yang orang nak salah faham, dia niat sebulan untuk mengesahkan puasa dia. Dia niat sebulan, pada malam tu terlupa niat, esok alamak terlupa niat, tak apa dah niat sebulan. Jadi sah lah puasa. Tujuan niat sebulan tadi apa? Mengesahkan puasa. Salah. Niat sebulan bukan tujuan dia nak untuk mengesahkan puasa. Tujuan dia pertama untuk dapat tadi, berazam untuk puasa sebulan nak dapat pahala tu walaupun tak boleh melakukan. Yang kedua sebab nak dapat fadilat Ramadan. Sebab dah maklum bagi kita mazhab Syafi'i memang tak sah kalau tak niat. Dan wajib qada. Memang dah maklum. Jadi macam mana kalau dah niat sebulan? Tujuan dia mudah-mudahan diterima, dapat pahala puasa tunai mengikut mazhab Maliki. Tu tujuan dia. Contohnya sekarang ni, bila terlupa niat berdosa tak? Bila pada mazhab Syafi'i, bila terlupa niat sah tak puasa? Tak sah. Boleh makan ke tak? Tak boleh makan. Berdosa ke tak? Tak berdosa sebab terlupa. Wajib qada tak? Wajib qada. Bila wajib qada, pahala yang qada tu pahala apa? Pahala qada lah. Tak dapat pahala berpuasa bulan Ramadan. Tak dapat sebab dah luar bulan Ramadan. Berdosa tak berdosa, cuma tak dapat macam mana bulan Ramadan tak dapat. Jadi tujuan untuk niat sebulan ni, tujuan dia mudah-mudahan puasa kita diterima mengikut mazhab Maliki. Jadi dapatlah kita pahala tunai, bukan pahala qada. Tu je tujuannya. Bukan tujuan nak sah. Habis kena qada tak? Memang kena qada. Asal pula tak kena qada? Habis dah niat sebulan. Niat sebulan tujuannya untuk, bukan untuk mengesahkan puasa. Tujuan dia untuk mudah-mudahan, itu pun mudah-mudahan dapat pahala tunai.
Tu tujuan yang sebenarnya. Macam mana kita dah ada ambil barang orang, tapi kita tak boleh jumpa orang tu siapa, macam mana kita nak bayar? Nak bayar kat orang tu. Hutang orang wajib dibayar. Macam mana nak bayar? Kita pun duk sedekah, sedekah, sedekah. Apa dia kita sebut? Mudah-mudahan ni yang aku sedekah untuk dia ni, nanti kalau dia tak boleh tuntut aku, kalau dia tuntut aku nak bagilah yang ini, yang aku sedekahan. Itu pun mudah-mudahan, belum tentu. Habis nak buat macam mana? Nak cari waris dia tak ada, dia pun tak tahu ke mana. Kita duduk Singapura dulu, sekarang dah kat Malaysia, orang tu entah ke mana, kita ada buat hal dengan dia. Jadi kita duduk derma ke, duduk bagi untuk dia, untuk dia. Boleh kan macam tu? Mana boleh? Tu duit dia, mana boleh? Mana boleh derma duit orang? Sebab berkali dia sebut, nak sedekah, sedekah duit sendiri. Jangan sedekah duit orang, walaupun duit tu duit jumpa. Tiba-tiba dia dah ambil duit orang, dia adalah hutang ke apa, dia masuk dalam tabung surau, niat untuk orang. Boleh? Tak boleh. Tapi kenapa buat juga? Sebab dah usaha tak jumpa. Habis kalau dah tak jumpa, mudah-mudahan. Ha, samalah. Samalah kes ni. Mudah-mudahan dia cari-cari kita, aku dah apa sikit lah aku nak masuk syurga ni. Aku tak kira. Engkau hutang aku nak tuntut-tuntut. Jangan risau. Aku dah sedekah untuk engkau. Engkau nak tak tu? Ni, sedekah aku ni, masa hidup ni untuk engkau. Nak letak. Oh, dah berat dah. Boleh masuk syurga. Tu tujuan. Itu pun mudah-mudahan. Kalau nak kira dari segi hukum fiqh, boleh ke? Tak boleh. Mana boleh sedekah duit orang? Nak sedekah duit sendiri. Tapi tu tujuannya. Samalah dengan berniat sebulan, niat sebulan, mudah-mudahan dapat pahala tunai. Nak makan pada mazhab Syafi'i boleh tak? Lepas dah terlupa niat. Nak makan pun dah tak boleh siang hari. Itu tujuan yang sebenar. Bukan tujuan untuk mengesahkan. Tapi kalau nak mengesahkan pun boleh tak? Boleh juga. Tapi hukumnya harus je. Sebab tu disebut kat sini, harus, supaya tiada berhajat kepada qada apabila lupakan niat pada malamnya. Disebut, tapi harus je. Bagus ke macam tu? Tak bagus. Maksud tak bagus apa? Afdalnya bertaklid mazhab Maliki, kemudian qada. Qada sebab mazhab Syafi'i kena qada. Bertaklid sebab kita dah niat sebulan. Tapi syarat dan rukun yang kita tengok orang. Jadi syarat dan rukun kena patuhilah. Jadi tujuannya adalah untuk ihtiyat, untuk berjaga-jaga, untuk mudah-mudahan. Bukannya untuk mengesahkan puasa kita. Tu tujuan sebulan, apa ni, niat sebulan. Walaupun kalau katalah tak nak, tak nak, tak nak pun tak nak lah. Harus juga. Harus juga. Ya. Yeah. Tak, masa mula-mula tu, malam pertama niat sebulan, aku nak puasa sebulan, kemudian habis cerita, habis. Bila berlaku tu, masa berlaku tu, masa tu kita kena tentukan kita punya ni, pendirian. Aku nak bertaklid mazhab Maliki. Boleh. Aku tak nak bertaklid mazhab Maliki, aku tetap mazhab Syafi'i. Boleh. Kalau kita blur, berdosa. Kerana apa? Puasa kita tak sah. Tapi kita puasa tak? Kita blur, berdosa. Berdosa. Ha, kalau nak bincang tu boleh juga. Panjang sikit, sekejap lagi kita bincang kan? Ujung-ujung sikit. Sebab tak masuk dalam syllabus ni tu. Boleh juga. Berdosa orang yang blur. Apa pasal? Tak niat semalam. Oh, tak niat semalam. Blur. Dia tak tahu pun dia nak buat apa. Tapi dia tak makan. Dia puasa tak? Dia puasa. Tapi dia blur. Berdosa orang. Kerana apa? Mazhab Syafi'i dia dah batal. Mazhab Maliki dia tak batal. Sekarang kau kenapa? Dia kena tentukan pendirian dia. Apa dia nak? Aku tetap dengan mazhab Syafi'i juga, kerana itu lebih afdal. Oh, batal aku. Boleh makan ke tak? Tak boleh makan juga. Tapi batal tak? Dia batal. Oh, aku batal. Okey. Makan tetap tak boleh. Tapi kalau tak tahu apa, tak tahu, tak tahu. Kebanyakan orang macam tu lah. Bila tanya dia, aku tak tahulah. Berdosa dia. Dahlah tak sah puasa, kena qada, berdosa lagi. Tu beza ilmu. Berdosa. Kita akan bincang ujung sikit lah. Ujung sikit lagi. Sebab tak masuk dalam syllabus tu. Jadi ulama-ulama terdahulu, dia beramal dengan pendapat yang cermat dan selamat. Bukannya yang mudah. Yang mudah apa? Niat sebulan, terlupa nanti, dah dia niat sebulan. Tu niat yang mudah. Patutnya guna yang cermat. Bila katakanlah dia dah niat sebulan, kemudian dia terlupa niat, dan bila dia terlupa niat, dia bertaklid pada mazhab Maliki dengan tujuan bertaklid mazhab Maliki, dan dia kodok. Dia kodok bila habis nanti. Ada tak mazhab yang mempertikaikan puasa dia? Tak ada.
Mazhab Syafi'i cakap, engkau dah qada, settle lah. Mazhab Maliki cakap, eh engkau sah sebenarnya, engkau dah niat sebulan. Tak ada mazhab yang mempertikaikan. Semua diterima. Semua diterima. Jadi dia panggil cermat. Cermat. Kita beribadah kena cermat. Dan itu dalam bab akhirat kita mesti cermat. Kerana apa? Dalam bab dunia pun kita cermat. Ke kita tak cermat? Dalam bab dunia kita cermat. Mesti kita cermat. Setiap penerima brim mesti isteri borang balik. Walaupun dah pernah terima. Tiba-tiba keluar kat TV macam tu. Dia tulis, penerima brim hendaklah mengisi borang semula untuk dapat, walaupun dah pernah terima. Dulu lain, yang ni yang sekarang. Kemudian ketua kampung kata, tak payah. Tak payah, tak payah isi. Yang dulunya dia pakai, sekarang nak isi ke tak? Nah, nampak tak? Kenapa nak isi juga? Kenapa kita nak masuk internet isi balik? Dia panggil ihtiyat. Apalah, ada panggil apa? Cermat. Cermat. Oh tak boleh. Oh duit pandai. Dunia tahu nak ihtiyat. Nak cermat. Akhirat tak nak cermat. Jadi kodok tu apa tujuan kodok tu? Walaupun dah niat sebulan. Cermat. Sepatutnya agama lebih lagi kena cermat. Dan apabila dia berniat sebulan di awal Ramadan, adakah dia boleh switch automatic bila terlupa niat? Puasa tak boleh switch automatic. Dia manual. Dia bukan auto. Dia manual. Dia dah niat sebulan, tiba-tiba dia terlupa niat pada hari ke-10. Ah, terlupa niat. Bila terlupa niat tu, katalah pukul 9 pagi, aku terlupa niat lah. Switch automatic. Cing, dah niat sebulan. Tak boleh. Dia kena manual. Manual tu maksudnya, okey sekarang nak buat apa? Sekarang ni mazhab Syafi'i batal. Tapi dah niat sebulan, mazhab Maliki tak batal. Pakai mazhab Maliki. Aku bertaklid pada mazhab Maliki. Habis. Ataupun aku tetap dengan mazhab Syafi'i. Oh, aku batal. Tapi aku tak boleh makan. Habis. Dua-dua tak berdosa. Tapi yang baiknya, baiknya taklid mazhab Maliki. Kenapa? Baiknya, lebih baiknya tetap dengan mazhab Syafi'i kalau tak ada ilmu. Kalau ada ilmu, bertaklid pada mazhab Maliki. Dan bertaklid mazhab Maliki tadi kerana nak cermat aja, bukan nak sahkan puasa. Itu yang baik. Jadi kalau tak tahu apa-apa, bertaklid mazhab Maliki memang tak sah lah puasa aku. Habis cerita. Tapi berdosa ke tak? Kan terlupa. Kan berdosa apa? Ter kan? Okay. Jadi, boleh switch automatic? Tak boleh. Antara syarat dan rukun yang perlu kita bagi perhatian kalau kita nak bertaklid pada mazhab Maliki. Dah niat sebulan kan? Ramai orang dah niat sebulan kan? Dia kena perhatikan empat perkara ni. Dia mestilah berpuasa. Lepas dia niat tu, niat sebulan tu, dia mesti berpuasa direct. Dia tak boleh ada sehari pun dia tak puasa. Kalau sehari dia tak puasa, automatik niat dia tu batal. Cuma puasa dia tak batal. Nasib baik. Puasa dia yang dah puasa tu tak batal. Tapi niat dia batal. Hari ke-10 dia tak puasa. Atas apa alasan sekalipun. Sebab sengaja. Apa sebab sengaja? Haid nifas. Keluar nifas. Maka niat sebulan dia batal. Tapi puasa dia yang 9 hari tu, sah lah. Hari ke-10 tu, niat sebulan dia batal. Lepas habis haid semua, masuk hari ke-17, dia pun puasa balik. Dia puasa balik. Dia pun tak niat dah. Sebab dia kata dah niat sebulan kan. Maka masalah bagi dia. Kenapa? Tak sah lah puasa dia. Kerana pada mazhab Maliki sekali pun dah batal lah niat tu. Dia kena niat balik. Niat apa? Sahaja aku puasa berapa hari? Sebut lah 13 hari lagi. Tadi sahaja aku puasa yang awal-awal, sahaja aku puasa 30 hari. Sahaja aku puasa bulan Ramadan sepenuhnya 30 hari. Bila dah 10 hari haid. Hari ke-17 berhenti. Hari ke-18 nak puasa. Dia kena niat balik. Sama ada niat hari-hari. Sahaja aku puasa esok, sahaja puasa esok. Ataupun sahaja aku berpuasa berpuluh-puluh hari lagi. Balance lagi lah. Apa? Baki daripada Ramadan. Boleh lah. Sekurang-kurangnya. Sahaja aku berpuasa, baki daripada Ramadan. Kerana Allah Ta'ala. Maka sebulan jadi balik lah. Bukan jadi sebulan, dah jadi balik. Kalau dia tak niat, tak memadai. Dia mesti niat balik. Sahaja aku berpuasa, baki daripada Ramadan yang tinggal, baru sambung balik. Dan ataupun itu kalau sebab itu kalau sebab haid nifas, atau sebab dia sengaja tak puasa, sahaja buka batal juga niat tu. Ataupun dia sebab dia sakit, ataupun dia sebab musafir, dia pergi keluar musafir, lepas tu dia buka puasa. Waktu pun sebab, tak kisahlah, janji dia tak puasa atas apa alasan sekalipun.
Orang ambil jolok-jolok-jolok, oh, batal puasa dia. Atas apa alasan sekalipun, tak berpuasa pada bulan Ramadan, membatalkan niat sebulan. Lepas pada tu, lepas selesai masalah dia tu, kena niat balik. Itu satu. Yang kedua, dia hendaklah puasa berturut-turut juga tadi, tanpa ada sebab berbuka. Tadi dia berbuka. Bila dia berbuka, putuslah niat sebulan. Sekarang dia tak buka, tapi ada sebab untuk berbuka. Faham tak? Ada sebab untuk berbuka, tapi dia tak berbuka. Tadi dia berbuka, tak kisah apa sebab sekalipun, maka habislah niat sebulan tu. Kena niat balik. Yang ini dia berpuasa, dia mesti berpuasa berturut-turut tanpa ada sebab untuk dia berbuka, walaupun dia tak berbuka. Contohnya dia sakit. Sakit dia tu melayakkan dia untuk buka. Sakit dia tu melayakkan untuk dia buka. Tapi aku tak nak buka juga, batal sebulan. Kalau dia buka, batal tak? Kena sebut dah tadi, dia buka memanglah batal. Kalau dia tak nak buka, aku sakit ni, memang doktor cakap kena buka ni, kena buka puasa, nah makan ubat, aku tak nak. Tapi dia, kalau dia buka tak berdosa lah, kerana dia sakit yang memang melayakkan dia untuk buka, dia tetap tak nak buka. Tak apa, puasa dia sah, tapi niat sebulan dia batal. Jadi maknanya esok tu, bila dia tak sakit, dan masa dia sakit tu, dia kena niat tiap-tiap hari, sehinggalah tak sakit dah. Bila tak sakit dah, dia pun niat, sahaja aku niat baki daripada Ramadan balik. Dia bukan boleh main suka-suka je. Ataupun dia musafir. Orang musafir boleh tak buka puasa? Musafir lebih pada dua marhalah. Walaupun dia tak penat, daripada sini hingga Kota Baru 45 minit zoom sampai. Tak sempat nak panas kerusi. Sampai dia boleh buka tak puasa? Boleh. Boleh buka puasa. Tapi dia buka tak? Dia tak buka. Batal tak pahala sebulan dia? Batal tak niat sebulan dia? Pahala pula. Batal niat sebulan. Kerana apa? Dia ada sebab untuk berbuka, tapi dia tak berbuka. Kalau dia berbuka, dah cerita lah tadi, kalau dia buka memanglah. Kalau dia tak buka sekalipun, maka batallah niat sebulan dia. Jadi bila dia hadir dan dalam permusafiran, dia wajib niat tiap-tiap hari sehingga dia balik ke kampung halaman, dia barulah niat balik, sahaja aku berpuasa baki daripada Ramadan. Kalau tidak, jahanam puasa Ramadan. Kalau nak sebulan-sebulan ni, nampak tak? Lebih baik tak puas niat tiap-tiap hari? Lebih baik ni niat tiap-tiap hari. Kalau kita niat tiap-tiap hari, tak ada mazhab pun cakap puasa kau tak sah. Tak ada. Sebab tu kena niat tiap-tiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tak boleh rasa makanan kerana mazhab Maliki, je batal puasa. Batal. Walaupun tak telan. Mazhab Syafi'i boleh kan? Janji tak telan. Jadi kalau dia tukang masak, suruh mazhab, suruh orang lain. Orang lain, jangan dia. Kalau dia tek, batal. Masa bila yang tak boleh tek? Masa dia hari terlupa niat tu. Kalau dia niat, dia niat sebulan dan niat tiap hari. Pada hari ke-7, dia terlupa niat. Bila terlupa niat, aku bertaklid pada mazhab Maliki. Masa itulah tak boleh. Kalau kata dia niat sebulan dan dia niat tiap-tiap hari, dan dia memang niat tiap-tiap hari pun, tapi dia niat sebulan juga, kemudian dia nak rasa makanan, boleh tak? Boleh lah, kenapa pula tak boleh? Sebab dia niat tiap-tiap hari kan. Bila yang tak boleh? Bila dia terlupa niat dan dia bertaklid pada mazhab Maliki. Bila bertaklid pada mazhab Maliki, masa itulah barulah dia kena ikut syarat dan rukun mazhab Maliki tadi. Dan salah satu syarat dan rukun mazhab Maliki adalah tidak boleh merasa. Pada hari itu dia tak boleh rasa. Dia rasa batal puasa dia. Dan dah batal puasa dia mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i memang dah batal pun. Memang dua-dua batal. Dan yang keempat, dia batal, dia tak boleh memasukkan sesuatu ke dalam mata. Aimor tak boleh. Mazhab Syafi'i boleh. Kerana kaedah masuk, kaedah resapan, bukan kaedah tu. Aimor boleh. Pakai celak, celak tu masuk dalam mata, batal. Jadi kalau hari yang dia lupa jugalah, hari yang dia tak lupa, apa? Hari yang dia lupa, aku bertaklid pada mazhab Maliki, mudah-mudahan puasa aku diterima, tunai. Jangan pakai celak. Kalau pakai celak, kena mata. Masuk kadang-kadang celak, kalau orang pakai, dia akan rasa kat sini. Pakai celak, masuk dalam mata, kena mata, batal puasa dia pada hari itu. Jadi batal puasa pada mazhab Syafi'i memang dah batal, mazhab Maliki pun batal. Tapi kalau dia niat tiap-tiap hari, tak ada, tak ada lupa, boleh pakai. Faham? Dan kalau katalah dia tak niat bermazhab niat sebulan, macam mana nak buat? Dia tak niat sebulan. Ni habis dah, yang sebulan dah habis dah. Maksudnya bab mazhab Maliki dah selesai dah. Semua dah cukup dan boleh beramal lah. Dah cukup dah. Fardhu ain selesai. Ni kalau kata dia tak niat pun sebulan. Dia tak niat sebulan.
Bila dia tak niat sebulan, dia pun terlupa niat. Dia mazhab Syafi'i, terlupa niat. Macam mana dia nak puasa? Macam mana? Niat siang lagi, dia kata. Boleh niat siang lagi? Boleh niat siang hari. Jadi kalau katakanlah, tak ada beza bertaklid mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi, tak ada beza pun. Dua-dua mazhab lain. Dua-dua mazhab lain. Jadi kalau katalah dia terlupa nak niat sebulan, maka tak bolehlah, tak niat sebulan. Tapi tiba terlupa pula niat hari ke 15, terlupa niat dalam keadaan tidak berniat sebulan. Pukul 10 pagi, ya Allah aku terlupa niat semalam, maka bertaklidlah pada mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi dibenarkan niat siang sebelum zuhur. Boleh niat. Jadi niat macam mana? Sah, bukan awal itu sama Rodin. Sebab Rodin tu esok. Bukan sahaja aku berpuasa esok hari. Apa esok hari dah pukul 10 lah. Sahaja aku puasa hari ini. Sahaja aku puasa hari ini pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Jadi apa beza dengan Maliki? Tak ada beza. Sama je dua-dua taklid mazhab lain. Mazhab Syafi'i dah batal? Dah batal lah. Jadi apa tujuan bertaklid mazhab Hanafi? Tujuan dia mudah-mudahan diterima puasa kita mengikut mazhab Hanafi, dapat pahala tunai. Tu aja, bukan mengesahkan puasa. Ha? Syarat tu panjang, tak boleh disebutkan lagi kat sini, nanti dia jadi benda lain. Sebab dah pukul 11:30 nak habis kan. Jika teruskan puasa tanpa bertaklid. Ha, ini cakap blur. Dia teruskan puasa tak bertaklid pun. Dia terus dia maksudnya dia niat sebulan. Dia niat sebulan dan dia niat hari-hari. Pada hari tu dia tak niat pun hari tu. Dan dia pun belum yang tu lah. Tak tahu. Eh, kau boleh kau puasa niat sebulan. Aku niat sebulan. Semalam aku tak niat lah. Tapi kau niat sebulan. Niat sebulan. Sekarang macam mana? Tak tahu. Ah, macam tu. Blur. Macam mana orang macam ni? Orang macam ni berdosa. Berdosa. Sebab apa berdosa? Kerana kalau ikut mazhab Syafi'i, dia berpuasa dalam keadaan dia dah batal. Macam mana tahu dia puasa? Sebab dia tak tahu apa-apa. Dia sedang berpuasa, tak tahu belum macam tu. Maka berdosalah dia. Kerana apa? Dia berpuasa dalam keadaan dah batal. Macam biasa saya sebut apa? Orang perempuan haid datang pukul 7:20. Buka puasa 7:22. Oh, tension. Kalau 2 minit lagi apa salah? Contohnya kan. Jadi sekarang ni dia puasa ke tak? Dia tak puasa. Tapi tak apalah, aku tunggu puasa je lah. Teruskan je lah. Sayang, haram. Sama lah kes blur ni. Blur, tak tahu. Eh, kau niat semalam? Tak niat semalam. Niat sebulan. Tapi apa? Tapi aku tak tahu lah. Tak tahu nak buat apa. Berdosa. Sama lah macam perempuan tadi. 2 minit, seminit lagi. Ya Allah, seminit lagi. Kalau seminit aku tak payah nak kodok dah. Dia pun tak boleh makan, tak tahu. Tapi dia boleh makan tak? Dia sunat makan. Tapi dia macam Tak tahu. Kalau macam tu berdosa juga. Sebab apa? Sekarang ni puasa ke tak? Aku dah tak puasa. Bila dah tak puasa, tanya hati. Ni orang perempuan haid tadi. Ada lagi 5 minit lah kita kata. Puasa ke tak? Oh, dah keluar haid, batal lah. Tapi sayang-sayang pun batal lah. Okey, dah batal. Tu tanya hati dia, sayang tak? Maksudnya ish. Kalau ish, sunat makan. Makan, telan, selesai. Tapi kalau tak ada rasa pun, macam mana? Dah ditentukan hukum syarak macam tu. Ikut ajalah. Dia tak makan pun tak apa. Dia buka puasa sekali pun tak apa. Sebab tak ada apa-apa kat hati dia. Ni cerita hati ni. Sama juga orang yang dia buat puasa, dia niat setiap hari dan dia niat sebulan, pada hari tu dia terlupa nak niat hari tu. Terlupa nak niat, maka puasa dia tak sah pada mazhab Syafi'i. Tapi dia tak tahu nak buat apa, maka berdosa juga dia. Dia kena kata, aku batal puasa. Tapi aku haram makan. Selesai masalah. Dia kena qada nanti. Ataupun, aku bertaklid pada mazhab Maliki. Sebab aku dah niat sebulan. Aku bertaklid. Tujuan aku mudah-mudahan dapat pahala tunai. Ataupun, aku tak niat sebulan pun. Hari tu terlupa. Aku bertaklid pada mazhab Hanafi. Niat siang hari. Mudah-mudahan dapat pahala tunai. Tu je guna. Oh, dah taklid. Okey, selesai. Sama macam bab solat dekat Mekah, imam berdehem waktu solat, biasanya subuh lah. Bangun tidur.
macam tu maksudnya. Berdehem. Bukan batuk. Batuk. Tu batuk. Berdehem. Ada benda lekat ke apa kan dia. Tu berdehem nama dia. Jadi berdehem adalah membatalkan sembahyang pada mazhab Syafi'i. Jadi tak batal dalam mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i pula yang batal apabila nak baca surah, nak baca Fatihah, tak batal juga. Kalau bis, tak boleh, tak boleh. Masa nak baca Fatihah tak boleh, dia tak apa. Tak batal. Kerana kalau tidak, macam mana nak baca Fatihah? Tak salah sembahyang dia. Tapi dia nak baca surah contohnya, dia berdehem. Berdehem dalam mazhab Syafi'i batal. Dan imam, imam Mekah berdehem. Mereka bermazhab Hanbali. Kita sembahyang kat belakang. Ah, samalah kes tadi. Nak blur ke nak apa? Blur. Tak tahu, aku tak tahu nak buat apa. Aku tak tahu pun mazhab Syafi'i batal. Tu lagi teruk. Nak pergi Mekah ni biarlah cukup ilmu dulu. Aku tak tahu mazhab Syafi'i, itu lagi teruk. Atau tahu, eh tak boleh berdehem ni. Habis nak buat apa? Semayang je lah. Haram, berdosa kerana mengikut imam yang batal pada pada mazhab dia, pada i'tiqad dia, imam batal tapi dia ikut, maka sembahyang dia juga batal dan haram dan berdosa walaupun duduk dekat Masjidil Haram. Orang pergi Masjidil Haram bawa pahala berguni-guni, dia bawa dosa berguni-guni. Habis nak bawa macam mana? Ah, tentu kan lah. Oi, imam batal, mufaraqah. Ha, kan settle. Kalau nak mufaraqah, eh imam batal, bila imam batal tak boleh ikut. Ataupun aku bertaklid pada mazhab Hanbali yang mengatakan, mazhab imam lah, mazhab Hanbali yang mengatakan berdehem waktu surah apa semua, waktu sujud ke waktu apa, tak batal. Tapi nanti dulu, ikut rukun dan syarat dia. Kita pun rukuk, tak baca pun subhanarabbiyalazim. Tu wajib tak? Dalam mazhab Hanbali. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal ham. Allahu akbar. Semua tu wajib tu. Tu Allahu akbar tu. Takbir intiqalat tu wajib mazhab Hanbali. Kita pun tak. Imam Allahu akbar kita pun batal juga sembahyang. Mazhab Syafi'i dah batal, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali pun batal. Jadi kita Allahu akbar kita pun Allahu akbar. Tu wajib tu. Setiap zikir-zikir semua wajib. Bila bertaklid je terus kita tak boleh dah. Kadang-kadang Allahu akbar dah tak ada dah masa nak sujud tu. Mazhab Syafi'i tak apa lagi. Itu sunat takbir intiqalat. Mazhab Hanbali dia kena Allahu akbar. Tak cukup, tak sah sembahyang dia. Jadi bila nak bertaklid mazhab yang lain, kena tahulah syarat dan rukunnya. Nah, jadi yang pentingnya, kalau dekat Mekah tadi, buat semua yang sunat-sunat. Jangan tinggal walaupun satu. Semua sunat-sunat maka selesai. Sunat-sunat dalam mazhab Syafi'i. Apa mazhab Syafi'i? Sunat. Apa? Tangan tak payah aku letak sampai ke bawah, macam tiba-tiba tangan atas terus ke bawah lah. Bolehlah juga kalau nak buat. Dan masa Hanbali sunnah kat bawah. Kat bawah. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu rukuk Allahu akbar subhanarabbil azim sami'allahu liman hamidah. Dia tak ada imamnya sami'allahu liman hamidah. Makmum rabbana walakal kelaka. Walakal ham. Lepas tu Allahu akbar sebut makmum pun Allahu akbar. Allah subhanarabbil ala. Allah rabbifili warhamni sampai habis. Semua. Tak boleh kamal solai sampai habis. Lepas tu baca doa. Mesti kena baca doa hujung. Fil alamin innaka hamidum majid ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Apalah doa last. Doa. Pendapat satu kaul dalam mazhab Hanbali wajib baca doa. Tak baca doa tak sah sembahyang. Doa hujung tu. Bukan yang kamal solai ta'ala tu. Lepas kamal solai ta'ala. Yang kita baca doa apa-apa lah macam-macam lah. Apa saja janji doa. Kena tahu lah tu. Nampak tak? Tapi tak boleh. Tak tahu lah. Dah imam dah. Entah. Jalan je lah. Sembahyang je lah. Semua orang sembahyang. Itulah. Yang semua orang tu bukan orang Mekah. Semua orang luar datang. Bukannya orang. Kalau orang Mekah tu semua mungkin alim-alim. Orang luar entah mana-mana. Betul kita tengok. Aku jumpa kat Mekah. Memanglah kat Mekah. Tapi orang Afrika. Kau kenapa? Jadi tak boleh. Mekah bukan agama kita. Mekah bukan agama kita. Mekah tu bukan agama kita. Apa yang kita jumpa kat Mekah tak semestinya betul. Kerana tak susah nak cari orang Mekah. Yang senang cari, yalah memanglah orang Mekah berpegat sangat. Orang luar yang berjuta-juta datang ke Mekah dan harus berniat pada siang hari sebelum lagi gelincir matahari pada puasa atas yang sunat selama sikit lagi lah 5 minit ya.
Habiskan ni. Dan wajib berniat itu ditakyinkan niatnya. Baru kena kat situ stesen lah. Kita berhenti dekat dan wajib berniat itu ditakyinkan niatnya kat situ. Ni sikit ni bab-bab semak. Dia pun bab puasa sunat. Dan harus berniat bagi, pada siang hari sebelum lagi gelincir matahari pada puasa atas, yang sunat. Boleh sebelum Zuhur. Selama tiada ia buatkan sesuatu yang membatalkan puasa atas yang mutamatnya. Dan kata kil memadai niat kemudian daripada gelincir. Dan kata kil memadai niat jika terdahulu atasnya sesuatu yang membatalkan puasa sekalipun. Ha, ambil. Nak kata kil sangat. Faham tak? Mazhab Syafi'i mutamat puasa fardu mesti malam. Puasa sunat boleh siang sebelum Zuhur. Sebelum Zuhur tu je syarat dia. Kan? Boleh makan? Tak boleh lah. Maksudnya sambung lah syarat dia. Sebelum Zuhur dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu kita tahu kan? Okey. Dan ada kata kil pendapat Ta'if kata puasa sunat ni boleh niat walaupun selepas Zuhur. Lepas Zuhur pun boleh niat lagi. Kata kil lah. Bila kata kil pendapat Ta'if lah. Kalau boleh jangan amal lah. Nak beritahu kata kil. Lepas Zuhur pun boleh. Dengan syarat tak melakukan perkara yang membatal. Dan ada kata kil yang kedua pula. Walaupun melakukan perkara yang membatalkan sekalipun. Puasa sunat ni, sunat ni bukan apa tu. Maksudnya pagi tu dia makan. Lepas makan aku puasa, lepas tengah hari tu aku puasa. Boleh. Tu sebut tu. Dan kata kil memadai niat kemudian daripada gelincir. Maksudnya selepas Zuhur lah. Dan kata kil lagi yang kedua memadai niat jika ada terdahulu atasnya yang membatalkan puasa sekalipun. Pun boleh puasa lagi. Pagi tu dia suruh kawan dia belanja. Makan, kawan dia kata tengah hari malam tu aku, tengah hari nanti aku belanja. Makan sarapan, tengah hari aku puasa lah. Boleh kata kil buat keluar kifayatul muhtadi. Kata kil, bila kata kil dia pendapat dhaif. Pendapat dhaif ni bukan boleh kita nak amal-amal suka-suka hati. Cuma kalau ada sebab-sebab tertentu lah boleh kita amal. Dalilnya daripada peristiwa Ashura 10 Muharram, Nabi SAW buat pengumuman, siapa yang makan teruskan makan, boleh teruskan makan, ataupun siapa yang makan berhenti makan dan berpuasa. Puasa apa Ashura 10 Muharram tu Nabi buat pengumuman, siapa yang makan teruskan makan, boleh satu golongan, siapa yang makan boleh berhenti makan dan berpuasa. Maksudnya boleh makan dulu. Itulah hujan. Makan dulu walaupun siang hari tu. Makan, kena puasa. Kemudian Nabi, yang ketiga, siapa yang belum makan, jangan makan dan berpuasa. Ada tiga Nabi cakap. Siapa yang tengah makan, boleh terus makan-makan. Siapa yang kalau nak berhenti makan, puasa. Siapa yang belum makan, jangan makan, puasa. Daripada hadis tu lah kata, yang jadi kata kil tadi. Dan niatnya sahaja aku puasa sunat hari ini kerana Allah Ta'ala. Ini sunat lah. Sunat samalah fardu tadi pun. Sahaja aku solat apa ni puasa Ramadan tadi hari inilah bukan esok. Sebab niat siang mazhab Hanafi. Dan kalau katalah guna kata kil ni. Sahaja aku puasa sunat hari inilah. Sunat ni yang sunat. Dan wajib berniat itu ditakyinkan niatnya. Kita sambung minggu hadapan. Dan ada soalan. Maliki. Sekarang ni dia sembah atas kita tau. Sekarang ni ya apabila sekarang ni dah niat sebulan, dah niat tiap hari pun niat, tapi hari tu terlupa. Hari tu terlupa. Bila hari tu terlupa, kan dah sebut tadi, tujuan tu apa? Tujuannya untuk mudah-mudahan. Sekarang ni panjang-panjang cerita tak ada guna. Sekarang nak tahu wajib tak qada? Itulah lebih kurang. Wajib tak qada? Sunat qada. Sebenarnya ada dua pendapat. Pendapat yang kuat, maksudnya yang bukan yang kuat, yang keras tadi, yang kata tu dia semata-mata ihtiyat. Semata-mata cermat, yang itu wajib. Yang kedua sunat. Yang pertama wajib. Yang dua-dua ni mutamatnya yang sunat. Sunat qada. Sunat qadak puasa Ramadan. Ini ialah kalau teka-teki. Teka-teki apa? Apa puasa yang sunat qadak tapi puasa tu puasa wajib? Puasa Ramadan. Jeng. Faham tak? Apa jenis puasa yang sunat untuk qadak tapi puasa tu puasa wajib? Puasa wajib puasa Ramadan. Inilah keadaannya. Puasa tu
qada itu adalah sunat, puasa itu adalah wajib. Iyalah, puasa Ramadan. Yang ayam talib pada Maliki. Jadi kalau katalah dia betul-betul nak pegang mazhab Maliki, maka sunat. Sunat. Sunat dia qada balik. Kalau dia nak pegang mazhab Syafi'i, tapi mudah-mudahan aje jadi wajib. Jadi wajib. Tapi kalau Tok Guru suruh ajar, dia akan ajar wajib qada. Keras. Wajib qada. Dan kita kata sunat qada. Sebab tu dia kata harus saja. Harus buat. Bila harus tak buat, sunat. Itulah dia. Dan kita sambung akan datang nanti, ada bab-bab keluarkan kahak, menelahan kahak ni kat sini. Ha. Kalau kahak keluar, telan balik batal ketak. Ataupun ada pendapat yang mengatakan bila tuih keluar, batal puasa. Ada? Adalah nanti. Minggu depan lah. Buang kahak pun batal puasa. Ada pendapat kata mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i tak, tak batal. Tapi bila ada orang ulama' lah tu yang pendapat tu, bukan orang jalan-jalan, ulama' kata kau batal. Kita tahu ulama' tu hebat, kau batal. Agak kita menggelupur lah. Gelupur juga lah. Lepas tu memang kita duduk simpan je lah kahak, tunggu buka puasa. Nak bagi tahu tu apa tu, cermat lah tu ceritanya. Nak ibadah kan lah cermat. Dan kita akan Ailio lah apa semua ni kan, kita akan sambung minggu hadapan. Wallahu alam wa ilmu atam. Kita tangguh, kita sambung minggu hadapan. Kita selesai dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.